Timnas Indonesia U20 mulai menjalani latihan perdana di Uzbekistan sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 2023. Seperti diketahui, turnamen tersebut akan dimulai 1 hingga 18 Maret mendatang. Namun, skuad Timnas Indonesia U20 langsung disambut hal mengerikan saat menjalani latihan perdana yang dipimpin oleh pelatih kepala Shin Tae-yong. Betapa tidak, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus menghadapi cuaca dingin hingga 2 derajat Celcius. Cuaca di Uzbekistan begitu dingin, suhu 2 derajat Celcius ketika Timnas Indonesia melakukan latihan tadi malam, ucap akun Instagram @garudafanbook. Kita ketahui suhu 2 derajat bisa dikatakan cukup dingin bagi masyarakat Indonesia, termasuk pemain. Yang kita ketahui rata-rata di Indonesia suhu 23 hingga 27 derajat Celcius. Pada ajang tersebut, Indonesia berada di grup A bersama Irak, Suriah, dan tuan rumah Uzbekistan. Semoga saja Timnas Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya di turnamen kali ini. Semangat Timnas Indonesia!